Kita lanjut lagi konten backlink, free backlink. Kali ini gue mau ngasih lu backlink dari produk Han. Ini tapi sebelum lu bikin, gue ngasih disclaimer. Ini produk Han ini agak-agak ya. Maksudnya agak-agak itu lu nggak bisa spam. Kalau lu udah bikin account di sana, terus lu mau bikin lagi account baru lagi, lu nggak bisa. Lu harus nunggu minggu depan. Jadi hanya untuk satu komputer satu kali ya. Gue udah coba pakai VPN juga sama. Dia masih kebaca juga. Jadi kemungkinan dia baca dari komputer lu, MAC address-nya dan segala macam kayak gitu. Ini dia bagus banget karena lu bisa lihat dia organic traffic-nya itu 1,5 juta per bulan. Dan organic keyword-nya seperti ini juga, bisa lu lihat. Ini gua pilih karena dia ke ranking di Google. Selain ke ranking di Google juga traffic-nya lumayan gede. Seperti penjelasan di video-video sebelumnya bahwa kalau backlink itu yang sudah ke ranking dan punya traffic itu adalah salah satu bentuk backlink berkualitas. Nah, buat teman-teman yang punya blog masih baru, ini juga bisa lu pakai untuk ngasih backlink ke homepage lu. Kita langsung aja klik ke producthan.com. Kita lu bisa sign up-nya itu bisa gua di sini pakai Google aja, bisa pakai Twitter, pakai Facebook maupun pakai Apple. Kita langsung pakai Google aja. Seperti biasa lu isi ini, isi itu, isi ini, bla 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 bla. Di bagian profile sebenarnya dia udah ada backlinknya, tapi dia kalau lu cuma naruh di sini doang, di link sini doang, dia nggak ke index. Dan nggak ke ranking. Yang kita mau tuju itu bukan yang itu kan. Kalau lu sudah bikin profile dan segala macem, lu udah masuk, lu in, jangan lupa juga lu inputin foto biar nggak di delete dan segala macem, lu isi aboutnya juga bisa, bla bla bla. Nah, kalau lu pengen ke ranking dan pengen punya traffic, atau lu juga pengen menjadikan ini sebagai tier 1 PBN lu, lu langsung klik di bagian submit, klik new product, link to the product. Indra ke dong, coba ya. Klik. Kita langsung. Pastikan get start. Is this a new launch for research? Have discovered new? No, it's different product. Get start. Okay, name the product, simply the name of product, misal ya, kursus SEO gitu, tagline, kursus dan private SEO online, link, bla bla bla, lu mau add more link, bisa, lu Amazon, Steam, App Store segala macam lu bisa tambahin di sini. Twitter juga lu bisa tambahin. Topiknya gue pengen ngomongin soal SEO. Terus kita tambahin lagi tentang online learning. Cukup dua itu aja. Description, masukkan description-nya. Karena ini bisa ke ranking, kita isi agak-agak full. Kalau cuman profile dan segala macam, nggak perlu sampai sedetail itu lu ngisi sih. Next step, image and media, kita pilih image-nya. Gue kasih yang mana ya? Yang agak bagusan dong, kayak gini deh. Oke. Gallery, kita isi juga gallery-nya. Bla 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 bla. Nah, YouTube. Link to the video, bla 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 bla, optional. Kita masukkan channel video gue. Nah, kalau untuk video lu bisa masukin embed atau lu bisa masukin watch. Click next. I work on this product. Who work on this product?
Masukin aja deh, next step. Free. Oke, okay, promo code bla 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 now. Sometimes text me the interest cover. Yes. Write the first comment. Write on the first comment. Cursus dan private. Private CO. Guide. Guiden. Guide by Indra K. Nice. Nice. ini perhatiin nih guys. Lu harus isi yang tadi galeri. Kalau lu enggak isi galeri, lu bakal susah untuk ngeklik launch now-nya ini. Jadi makanya tadi di awal kan gua isi galeri, jadi lu juga harus isi. Nah, agak-agak tricky sih. Klik launch. Oke. Kita kasih vote bla bla bla, sudah jadi, sudah jadi. Courses and private sale just launch bla 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 bla. Sudah, ini udah jadi. Udah selesai, cuman segitu aja. Visit. Nah, oke, itu kepunya kita kan. Launch day. Nanti tinggal ditunggu, nanti dia muncul. Bentuknya nanti itu seperti, sabar guys. Sabar ya. Visit launch page. Masih kayak begini dia bentuknya nih. Sabar, kita ke profile dulu. Oke, ini udah jadi kayak begini. Nah, ini ada linknya, kita sekarang cek apakah dia do follow atau no follow, bla bla bla. Kita cek. Ya, yeah. Do follow. Dan ini spam score-nya 5%. Nah, lu bisa bikin lagi. Jadi di satu akun lu bisa bikin banyak produk, lu bisa juga bikin banyak backlink yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita cek yang sudah ke ranking di Aref. Kita menggunakan top page-nya aja. Cuman di sini ada web-web tanda kutip ya, jadi kita lewatkan aja nanti yang tanda kutip itu, kita cari yang nggak tanda kutip. Aduh, ini mau kontennya, aduh. Nah, ini deh, dia satu kan, dia dari sampai 240 keyword yang ke ranking menggunakan produk Handi ya. Coba silver color review, kita cek Google search nih. Ranking ya, ranking di nomor 1 punya dia yang gini nih. Dan itu volume pencariannya untuk Amerika ya, 5200 pencarian, dan dia dapat trafficnya 3000. Dia posisi 1 hanya menggunakan ini nih. Hanya menggunakan produk Han. Makanya ini gue buatin karena emang bagus banget kan, dia bisa ke ranking. Coba kita cek dia pakai backlink atau enggak ya, dikasih backlink atau enggak. Mudah-mudahan sih enggak dikasih backlink. Kalau enggak dikasih backlink kan makin asik gitu loh nya. Coba ini mah reviewnya ya, tanpa review coba. Jadi lu bisa masukin banyak produk nih. Jadi kalau mau bikin banyak backlink di sini, produknya aja yang lu tambahin lagi. Kayak tadi kan gua pertama itu ada mobil golfnya kan. Yang kedua gua bikinin gua buat kursus SEO. Nanti mungkin yang ketiganya gue bikin misalnya contoh artikel. Nanti yang keempatnya mungkin gue bikin Indra Ganteng. Kayak begitu loh. Iya kan? Atau gue mau ngecap-ngecap gitu. Atau gue mau masukin backlink juga buat YouTube gue juga bisa. Kita coba cek ya. Dia pakai backlink gak nih? Ya, produknya dia, link produknya dia dikasih backlink atau enggak? Kan bener kan? Dikasih backlink. Sudah kuduga itu, sudah tahu itu ya. aduh. Pasti dia pakai backlink nih. Dan asiknya lagi dia cuma pakai backlinknya 3 ya. Referring domain coba kita lihat. Selalu ya, selalu kalau lu mau backlink lu cepat ke indeks atau cepat ke ranking harus dikasih backlink lagi.
Nah kebanyakan lu gak ngasih backlink. Ini bisa lu lihat backlinknya juga DR-nya 0, ini DR-nya 8. Cuman Trendhunter 81. What is this? Penasaran dong. Coba lihat. Nah ini mungkin website utamanya dia kali. Oke, cukup ya, gampang ya. Oke, gue cukupin materi gue sampai di sini. Nanti kita akan ketemu di materi-materi gue berikutnya masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.